gantian yang lain mas. Gantian. Tiga orang. Sampai di rumah. Penyemaian garam ya sebanyak 600 kg per sorti. Jadi apa yang menjadi kriteria kenapa mereka menyebar garam itu hanya siang-siang dan sore hari? Sebenarnya bukan karena pagi atau siang atau malam atau sore hari, namun kita harus melihat mana potensi-potensi awan yang memungkinkan untuk menjadi awan hujan. Ada kriteria awan tertentu sehingga itu pembacanya adalah menggunakan satelit ya. Nah, setelah itu kita baca, baru kita melihat awan mana yang berpotensi untuk menjadi awan hujan dan mendekati dengan hotspot atau daerah-daerah yang rawan kebakaran.